Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Eksis. Hari ini kita akan belajar cara memperkenalkan diri. Nah, bagaimana ya materinya? Simak video ini sampai selesai ya. Saat adik-adik baru masuk di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, tentu bertemu dengan teman-teman baru, bukan? Nah, hal yang harus dilakukan saat bertemu dengan teman baru yaitu memperkenalkan diri. Lalu bagaimana ya cara memperkenalkan diri dengan benar? Saat berkenalan harus memperhatikan sikap tubuh ya adik-adik. Nah, berikut ini adalah beberapa sikap tubuh yang baik. Yang pertama yaitu berdiri atau duduk dengan rileks dan tegak. Yang kedua yaitu perhatikanlah wajah lawan bicaramu. Yang ketiga, tersenyumlah dengan ramah. Yang keempat, berbicaralah dengan jelas. Selain sikap tubuh yang baik, saat memperkenalkan diri di depan orang banyak, mental juga harus dalam kondisi baik. Artinya, perasaan dalam kondisi tenang, siap, dan percaya diri. Kamu tidak perlu takut ataupun malu, karena kalau kamu malu dan takut, kamu bisa gugup dan kata-kata yang kamu ucapkan tidak akan lancar. Selanjutnya, perhatikan kata-kata yang kamu ucapkan. Saat perkenalan, kamu perlu mengucapkan ungkapan perkenalan diri yang baik dan benar. Nah, adik-adik, berikut ini cara mengucapkan ungkapan perkenalan diri yang baik ya. Yang pertama, ucapkan salam yang sesuai. Misalnya, selamat pagi, atau hai, apa kabar semua? Cara selanjutnya yaitu, mulailah mengungkapkan identitas diri seperti menyebutkan nama lengkapmu dan nama panggilanmu, menyebutkan usiamu, menyebutkan alamat tempat tinggalmu. Kemudian, akhiri dengan kesan seperti senang berkenalan denganmu atau wah, beruntung saya dapat berkenalan dengan kalian. Cara selanjutnya, ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk memperkenalkan dirimu. Dan yang terakhir yaitu, tutuplah dengan salam yang sesuai. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan contoh perkenalan diri berikut ini ya, adik-adik. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nirina Puspitasari, biasa dipanggil Nana. Usia saya 7 tahun. Alamat saya di Jalan Flamboyan nomor 2. Senang bisa berkenalan dengan kalian. Terima kasih. Nah, adik-adik, itu dia ya materi tentang cara memperkenalkan diri. Adik-adik, cobalah perkenalkan diri kalian dengan percaya diri ya. Jangan lupa untuk memperhatikan sikap tubuh yang baik dan kata-kata yang kamu ucapkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Beri like, komen, dan juga subscribe channel Edukasi Eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.